Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja. Dengan gua riding Fenix saja main di Kota Banjar tepatnya. Sekarang jam 9 pagi dan di samping gua ini ada Ajaja. Lo, no. Pakai motor R15, men. Dia tuh habis kemarin revamp itu apa namanya? Velgnya terus ada knalpotnya juga baru nih. Oke, kita menikmati pagi hari di Kota Banjar. Salam kenal buat teman semua yang baru saja gabung di channel vlog. Jangan lupa nengin subscribe-nya untuk klik iCloud-nya agar kalian mendapatkan notifikasinya 2. Oke, ini ada starting line up nih. Balap. Tuh knalpotnya baru, men. Oke. Itu untuk jaga jarak ya. Jaga jarak tuh. Biar nggak terlalu mendempet gitu, men. Nah, tuh mendempet. Oke. Ini ada Ustadz Gaul di depan, men. Oke. Oh, siap, oh, mangga. Oke. Pak Ustadz Gaul. Pak. Kita ambil kiri, men. Nah, jadi barusan ada itu ya, apa namanya, garis-garis gitu ya. Bukan untuk starting itu, men, balapan ya, road race atau MotoGP kayak gitu. Itu untuk memposisikan ya pengendara itu agar jaga jarak ya. Gitu, men, dengan pengendara yang lainnya gitu. Di sini ada nggak? Wih, ini ramai juga ya, new normal Kota Banjar, men. Tepatnya sekarang hari Jumat ya, hari Jumat tanggal berapa ya, gua kagak tahu. Hari Jumat tanggal berapa ya? 16 kalau 17. Oke, ini ada si Mamang pakai dilumuri itu apa namanya? Tinta-tinta silver kayak gitu, men. Oke. Barusan di lampu merah Jarum ya, kagak ada garis-garisnya ya untuk berhenti gitu, men. Oke, ini bawa ini ya, pasir. Bawa pasir ngebul masuk ah, yo ngebul, men. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan dan salam kenal ya. Jangan lupa like nya subscribe nya untuk klik icon nya agar kalian mendapatkan notifikasi dari gua. Oke, dan buat teman-temannya ya, Kota Banjar itu berada di ujung timur provinsi Jawa Barat ya. Oke, berbatas langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Oke, sebagai pintu masuk dan pintu keluar, kawan ya. Pintu masuk dari arah Jeglongan. Dari arah Jawa Tengah dan pintu keluar ya dari provinsi Jawa Barat, seperti itu, men. Oke. New normal Kota Banjar, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan singsa rehat, amin ya Allah, rezeki nasib lancar, umur panjang ya kawan-kawannya. Oke, kita masuk ke Kota Banjar nih. Oke. Gua menggunakan motor Astrea Grand. Ini 97 yang gua sudah restorasi menjadi Astrea Grand Bulus. Kita ambil kanan, men. Wow. Tapi kalau tadi kan ada itu ya, ada garis-garisnya. Kagak tahu di sini nih ada kagak ya. Oke. Saya kalau hanya di depannya saja, ke belakangnya itu nggak ada garis-garis untuk memposisikan ya. Untuk berhenti ya. Kendaraan roda 2 ya. Untuk jaga jarak ya percuma. Ke belakangnya itu pastinya numpuk. Padempet-dempet oke gitu nya. Dan tentunya kalau keluar rumah itu sekarang harus wajib ya menggunakan masker. Oke, untuk memutus tali bukan tali silaturahmi, men. Ya, untuk memutus COVID-19 ya, penyebaran virus gitu, men. Nah, kalau di sini ada nih. Di sini ada. Tapi ke belakangnya kagak ada ya. Oh, berarti hanya di depannya saja. Tuh, hanya di depannya saja, men. Wei, ini marka ganda. Kita nggak boleh melewatinya, men. Oh, ini lampunya nyala gak? Nyala tapi, men. Kalau di sini kagak ada ya?
Oh, berarti hanya setiap persimpangan atau pemberhentian itu ya, apa ya, lokasi tertentu men, nggak setiap lampu merah atau setiap perempatan, setiap pemberhentian itu ada ya. Oke, ini suasana Kota Banjar di pagi ini men. Ayo ah. Eng. Kita ambil kiri dan di sini juga kagak ada ya. Oh iya, berarti hanya lokasi tertentu saja kawan ya, yang mungkin yang bisa menimbulkan itu apa namanya, pengendara berhenti di lampu lalu lintas itu atau di perempatan itu menumpuk gitu kawan. Kalau di sini kagak ada ya, tuh kagak ada men. Wei 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 wei. Ini gimana sih? Mobil parkir ya? Kita ambil kiri. Selamat pagi. Oh ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian berkendara ya, sudah sering beberapa kali setiap vlog itu ya, kita itu harus gunakan masker, helm, bawa surat-surat kendaraan, kawan ya, taati tata tertib lalu lintas. Oke, kita memasuki ini nih, memasuki apa namanya ya, apa sih, Pasar Banjar. Aduh, di pagi ini gue bener-bener balelol. Balelol. Oke, suasana Pasar Banjar di pagi ini tepatnya hari Jumat. Oh iya, ini udah banyak ini ya, bendera-bendera tuh, merah putih, umbul-umbul kawan ya. Jadi ya, kita kan memasuki ini ya, bulan Agustus, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Aduh, suara gua bener-bener sempreng banget. Aduh, jadi 17 Agustus kawannya. Sekarang kan tanggal 17. Weh, sekarang tanggal 17 berarti satu bulan lagi ya. Indonesia memperingati kemerdekaan, kawannya. Yo, yo kita ambil kanan, men. Sekarang tanggal 17 bulan Juli. Nah, di bulan depan Agustus kita memperingati ulang tahun Indonesia ya. Yang ke sekian coba, ayo tebak. Ayo bisa kalian komentar di bawah kawan ya. Yang bisa jawab mendapatkan pahala dan jiwa nasionalisme. Amin ya Allah. Oke, ini cukup macet juga, men. Oh, ini yang lawan arah sepertinya kawan ya. Wey, wey, wey. Awas ah, ulah seselekat bisa kagak kencet. Yo, men. Yo, men. Yo, men. Nah, ini nih yang bikin macet ya. Oke, di pasar nih terutama ya, kita tuh harus menggunakan masker soalnya kerumunan-kerumunan kayak gitu, kawan. Tuh kan, ini yang lawan arah tuh, bisa temen-temen lihat ya. Jadi ini tuh harusnya satu jalur kawan. Gak apa-apa lah lama di jalanan ke apa ya, ini teh disebutnya tuh kepanasan, vitamin D kalau pagi hari itu kawan ya. Nah, ini apalagi bawa keranjang kan, bisa oge ngait gitu. Wow, jadi untuk teman-teman semuanya ya, kalian harus taati lah tata tertib lalu lintas ya, larangan ya, rambu-rambu dan sebagainya. Gitu kawan ya. Wey, wey, wey. Wey, wey, wey. Wey, wey, awas deh, awas deh. Pak pucung full. Wey, ini ngablak banget angkot deh, bau. Kerma koneng bau deh. Ayo ah. Abretken. Abretken. Yuhu. Oke, kita riding pendek saja, men. Ya. Di wilayah pemerintahan Kota Banjar, wilayah pemerintahan Kota Banjar.
Oke, jadi buat teman semuanya ya, mudah-mudahan COVID-19 ini semoga lekas sembuh. Nah, bukan lekas sembuh, hilang gitu kawan ya. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang lagi sembuh pertahankan ya untuk tetap sehat dan kuat. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi gua akan akhiri saja untuk vlog kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hampir di tentang vlog. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya untuk klik icon loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dan semoga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.